Sejumlah daerah bersiap menyesuaikan besaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa hiburan yang meliputi usaha diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, salah satunya Jawa Barat. Melansir Antara, Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin meminta kabupaten dan kota di Jawa Barat bersiap untuk melakukan penyesuaian pajak hiburan. Menurutnya, ketetapan pajak hiburan adalah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu kewenangan pusat, untuk daerah, kota, atau kabupaten menyesuaikan saja. Tentunya kami berharap kota atau kabupaten sudah ada perhitungan terkait kebijakan tersebut, kata B. Di sisi lain, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mensosialisasikan kenaikan besaran PBJT atas jasa hiburan. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu, Lydia Kurniawati Kristiana, mengatakan akan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tak hanya Pemda, Kemenkeu bersama Kemenparekraf berencana untuk mengajak Asosiasi Industri Jasa Hiburan untuk membahas regulasi tersebut. Adapun tarif PBJT jasa hiburan akan ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Dua daerah yang sudah menerapkan kebijakan tersebut yaitu Bali dan DKI Jakarta dengan besaran pajak sebesar 40%. Sementara itu, Kemenkeu mencatat 36 daerah menerapkan PBJT jasa hiburan 40% hingga 50%, 67 daerah menerapkan PBJT jasa hiburan 50% hingga 60%, 16 daerah menerapkan PBJT jasa hiburan 60% hingga 70%, dan 58 daerah terapkan PBJT jasa hiburan sebesar 70% hingga 75%. Beberapa wilayah yang menerapkan PBJT jasa hiburan 75% diantaranya Kabupaten Siak Riau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel, Kabupaten Belitung Utara Bangka Belitung, Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Gerobokan Jatang, serta Kota Tual Maluku. Kebijakan ini kembali menuai protes. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan keluarnya peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2024 tentang PDRD yang mencakup pajak hiburan 40% menunjukkan pemerintah kurang peduli terhadap para pelaku usaha. Diana menerangkan bahwa kondisi berbagai lini bisnis termasuk sektor jasa hingga pariwisata masih belum pulih total pasca pandemi selama hampir 3 tahun. Pemulihan usaha membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hanya demi menaikkan pendapatan asli daerah, Pemprov DKI terkesan menutup mata terhadap kondisi korporasi dan pelaku bisnis, kata Dewi, Selasa 16 Januari 2024. Selain Kadin, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI juga melakukan penolakan. Bahkan GIPI tengah mempersiapkan gugatan ke MK untuk melindungi sektor jasa secara keseluruhan. Jadi kita melihat bahwa unsur-unsur untuk kita lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu sangat-sangat memenuhi persyaratan yang ada, tegas Ketua Umum GIPI, Haryadi Sukamdhani.